Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 6 Februari. Hari ini saya akan update untuk kuis part yang keempat ya, jawabannya. Jadi ini pohonnya yang saya buatkan untuk kuis kemarin, jenis cotton candy. Jadi kemarin videonya di tanggal 9 Januari kalau nggak salah ya. Hari ini kan saya kasih tahu jawabannya dan siapa pemenangnya ya. Untuk kondisi pohon sekarang udah pembentukan batang sekunder bersamaan tersier rencananya. Kemarin rencananya dua batang ini kan akan saya jadikan dua sekunder ya, tapi saya yang ini akan saya pangkas. Ini potong, nanti saya sisakan yang ini aja. Ini udah 1,5 meter. Ini tunas saya masih saya pelihara semuanya, tapi ujungnya ini udah saya potes nih. Ujungnya udah nggak ada, udah saya batasin segini aja. Kemudian ini dah tunas saya udah mulai memanjang ya. Nah ujungnya udah saya buang 2 hari yang lalu. Oh ya, update berinya, maaf bunganya. Bunganya pada rontok dan nggak berkembang. Ini udah 1 bulan tapi nggak ada perkembangan yang bagus ya. Nih. Oh ya, sekalian ini sampingnya. Update Lorano ini sedikit cerita kemarin. Jadi 2 hari kemarin di sini nggak kena panas. Jadi ternyata dia kering. Jadi air stres air jadinya. Saya datengin sore, saya nggak pantau 2 hari, daunnya udah mulai layu. Untung aja masih selamat kemarin nih. Cuman efeknya jadi kuning seperti ini. Beberapa ada yang rontok. Tapi alhamdulillah berinya masih selamat ya. Walaupun beberapa ada yang keriput. Ini keriput nih. Karena efek kekeringan, kurang air kemarin. Nggak saya pantau. Ini ada lagi. Ukurannya udah segini. Dia mekar tanggal 1 ya. Tanggal 13 Januari. Jadi ini belum genap 1 bulan nih dari mekar segini nih. Cepet juga ini. Ini ada lagi. Dok anggur jenis Lorano, genjah dan pertumbuhannya juga pesat, bagus vigor. Ini ukuran batang udah tersiernya udah masuk sih segini. Nanti tinggal nunggu beri matang, langsung pemangkasan pembuahan. Untuk pupuk masih saya pakai NPK rutin seminggu sekali. Oke, lanjut ke video ini, anggur jenis cotton candy-nya. Jadi jawabannya ada di sini ya, di balik lipatan ini. Nanti untuk pemenangnya siapa? Tadi sih saya udah ini ya, saya cek dulu untuk kolom komentarnya. Ada satu orang yang sangat tepat lah ya, karena ini kan mengenai tanggal ya, tanggalnya pas banget. Hanya ada satu orang yang pas, tapi yang selisih 1-2 hari ada beberapa orang ya. Ini kondisi pohonnya. Oh ya, untuk bibit yang akan saya berikan sebentar, saya ini masih berantakan, belum tertata ya. Untuk bibitnya rencana akan saya kasih jenis cotton candy. Kemarin mana ya? Ini kayaknya nih. Yang ini nih. Ini udah full sinar matahari ya. Ini enggak tanpa atap nih. Udah saya mulai kocor NPK juga. Cotton candy ini. Nanti saya dongkel, kalau akarnya dia udah bagus ya kasih yang ini. Tapi kalau enggak ya saya carikan yang lain. Ada beberapa juga banyak. Ada itu juga, itu udah tinggi juga cotton candy. Pokoknya rencana insya Allah akan saya berikan bibit jenis cotton candy juga. Ongkir ditanggung pemenang lah ya. Oke, lanjut ke sini. Kita buka jawabannya. Nah, kita ada di sini.
Untuk pertanyaannya, tanggal berapa saya pangkas anggur jenis cotton candy ini? Dan sekarang tunasnya udah segini panjangnya, 1,5 meter, 2 tunas. Jadi untuk jawabannya, kita buka. Ya, ini adalah tanggalnya, 28 November 2020 ya, saya pangkas anggur jenis cotton candy ini. Ada yang menjawab di tanggal 27, 29, pokoknya yang mendekati ini, 1-2 hari itu ada beberapa. Tapi yang pas dengan tanggal 28 ini, ada satu orang. Atas nama, siapa ya tadi ya, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, untuk pemenangnya namanya, atas akunnya, atas nama Ahmad Zakaria. Dia menjawab tanggal 28, bulan November 2020. Dan ada beberapa yang menjawab tanggal 27, 29, agak meleset 1 hari, 2 hari itu ada beberapa. Tapi yang tepat tanggal 28 hanya ada satu, Ahmad Zakaria. Silakan untuk yang pemenangnya. Akun atas nama Ahmad Zakaria, silakan kirimkan alamat lengkapnya di WA saya. Nanti ada di bawah sini, biasa videonya, di bawah video ya, nomor WA-nya. Atau di deskripsi, atau bisa kirimkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, sekian, ditunggu nanti insya Allah ada update kuis yang ke-5 nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.